Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okay, bertemu kita lagi. Video kali ini kami nak bercakap mengenai MSZ Portable Battery Box. Okay, 12 volt. Okay, actually box ni ada yang dah di pasaran. Kita dah jual lah, maksudnya kita dah jual agak lama. Tapi baru ni baru kita berpeluang untuk buat video dan kita nak memperkenalkan lagi satu model yang baru lah, yang baru kita buat, yang baru. Okay, so kalau anda boleh lihat ada tiga jenis battery box ni. Okay, tiga jenis battery box hadapan kita ni. Ada yang tanya apa guna battery box. Okay, battery box ni basically adalah battery kereta 12 volt yang diletakkan dalam box, dan kita ada beberapa jenis output, contohnya macam USB 12 volt DC cigarette lighter outlet, kita ada Anderson connector, ini untuk biasanya untuk solar ataupun untuk inverter, kita ada juga positive negative terminal, dan biasanya digunakan of course lah untuk camping, kalau kita pergi outdoor camping, untuk power source lah, yang mana-mana appliance yang menggunakan apa, yang menggunakan 12 volt DC punya current boleh pakai lah. Maksudnya untuk pakai lampu, kipas, inverter pun pakai. Tapi ini adalah guna DC sahaja lah, bukan untuk AC. AC tak ada sebab dia tak ada inverter. Okay, camping, ada yang pernah kita tengok, ada orang gunakan untuk fotografi, maksudnya outdoor fotografi, dia pakai battery box ni dan dia pakai lampu untuk apa ni, lighting. Ada juga yang pemancing tegar, pemancing laut dalam, yang beli ni untuk digunakan bersama mesin besar dia, mesin bangla kita panggil lah, yang guna kuasa elektrik untuk apa, spin dia punya tali tu. Tak tahulah, mungkin dia panggil benda, tapi saya tahu dia panggil bangla lah, sebab saya bukan pemancing. Dan juga kalau ada, bagus kalau kata rumah kita blackout dan kita ada battery box ni, kita boleh menggunakan dia bersama camping light lah. Maksudnya yang mana menggunakan 12 volt dia boleh pakai kalau rumah blackout. Itu bagus kalau ada untuk standby, emergency use lah. Okay, and saya pernah dengar juga apa ni, orang pakai standby untuk jump kereta, jump start kereta boleh pakai, yang pasti kena ada kabel lah. So ini adalah battery box semata-mata. Nanti kita akan pergi lebih mendalam lah dengan setiap model yang kita ada ni. Okey, apa ni, yang ini kita namakan Virta, yang ini latest kita nama Crack, yang ini kita nama Viz, model dia lah, model dia. So begitulah apa ni pasal kita punya ni, nanti kita akan pergi lebih deep lah untuk kita memberitahu feature dia. Soalan yang biasa orang tanya, apa saiz bateri yang sesuai diletakkan dalam bateri box ni? Okay, basically semua bateri box ni saiz dimension dia lebih kurang sama. Okay, nanti tuan-tuan boleh rujuk Facebook page MSZ Adventure dengan Shopee pasal dimension. Okay, yang saya nak beritahu sekarang, bateri dia, kalau anda menggunakan bateri biasa, bateri biasa tu maksudnya bateri kereta biasa lah, sel kering ke, sel basah ke, saiz yang paling kecil anda boleh letak dalam ni adalah bateri motor lah. Tapi tak adalah orang letak bateri motor kot, okay? Daripada saiz bateri motor sampailah kepada saiz bateri 4-wheel drive Hilux tu, NS70, yang muat dalam box ni lah. Kalau bateri lori tak muat lah, of course. Kalau bateri lori tak muat, susah, berat nak angkat. Okay, ini kita dah buat portable, senang nak angkat apa semua. Okay, and then kalau anda menggunakan AGM, AGM battery ataupun lithium battery, saiz yang paling besar dan yang paling ngam duduk dalam ni of course lah saiz 100 AH lah. Okey, kalau tuan-tuan tengok nanti ada di antara ni saya dah letak bateri AGM. Itu adalah 100 AH saiz dia. Nanti kita akan terus kita akan terus pergi one by one lah, kita akan cerita pasal feature yang ada kat sini. Okey, itulah saiz bateri yang sesuai digunakan dalam battery box kita. Okey, sebelum kita proceed pergi kepada jenis-jenis ini, saya nak memberitahu bahawa battery box ni dia ada boleh pakai dua connection lah. Tengok saya buka ni. Okey, kalau anda lihat
sebenarnya original datang battery box, dia tak ada kepala bateri ni lah. Okay, dia hanya datang macam ni saja. So dia tak ada kepala bateri. So jika anda ingin menggunakan apa, bateri yang biasa macam ni, bateri kereta yang biasa ataupun bateri yang biasa lah, bukan lithium, bukan AGM, anda nak kena ada kepala bateri ni. Sebab bateri dia ada kepala macam ni. So kita nak kena ada clamp dia lah, kepala bateri, bateri terminal. Okay, so yang datang macam ni, kita akan connect kat sini. Kita terus ikat lah, negatif dan positif. Okay, ini kita ikat balik yang ni. So kita ada selection lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok dekat kita punya Facebook atau Shopee, ada selection sama ada tuan nak beli box saja ataupun sekali dengan kepala bateri. Okay, ini adalah satu jenis. Okay, kita pergi sebelah sini pula. Okay, jika tuan-tuan menggunakan lithium ataupun AGM, biasanya bateri dia akan datang macam ni. Okay, so kalau dia dah ada bolt untuk terminal dia macam ni. Inilah, ni saya dah pasang lah. Okay, so kalau tuan-tuan pakai AGM ataupun lithium, just direct connect dekat dia punya bolt enak sajalah ni. Bolt enak atau bolt saja. Okay, so macam ni. So tuan-tuan tak perlukan kepala bateri lah. Itu saya nak beritahu dulu mengenai dua jenis connection lah, dan dua apa ni, depend pada bateri yang nak pakai. So macam ini, positif negatif dia pakai terus bolt on. Biasanya bateri AGM lah, AGM ataupun lithium. So sekarang kita tengok kita punya first model battery box, yang nama dia apa ni, Viz lah, Viz model. Okay, kita akan tengok luaran dia dulu. Okay, sekarang ni dalam ni saya dah letak bateri lah tadi. So kita boleh tengok dua Anderson connector. Ini dua Anderson connector ni biasanya orang pakai untuk connect solar, MPPT dan solar lah. Maksudnya daripada MPPT solar terus ke sini, ataupun ada juga yang buat satu lagi, biasa orang letak inverter kalau nak pakai connector lah. Okay, ini kita ada dua Anderson connector. So ini kalau tengok sebelah kiri box ni, kita ada dua cigarette lighter outlet, 12 volt outlet. So lampu ke, kipas ke, apa saja appliance yang pakai 12 volt, kita boleh cigarette lighter kita boleh cucuk kat sini lah. Okay, and then kita ada satu dual USB 1M dengan 2.1M lah. Okay, untuk kita charge telefon, anything yang pakai USB. Okay, okay. Dan atas ni adalah dia punya switch lah. So kita boleh monitor, kita ada voltage monitor sini. Tadi saya dah pasang bateri, so kita tengok bateri yang ada dalam ni sekarang voltage dia 12.7 indicator. So senang lah kita boleh tengok berapa bateri kita yang tinggal. Okay, dan box sini juga dia ada, kalau tengok kat sini dia ada tulis 16M circuit breaker switch. Okay, yang diletak untuk soket power ni lah, voltmeter soket ni semua kat sini, dia ada 16M switch kalau ada apa-apa yang short lah. Okay, kalau tengok sini pula apa ni, kita juga ada positif terminal dan negatif terminal. So ini actually kita boleh buka lah. Ini biasanya kita guna kalau kita nak pakai apa-apa appliance yang pakai crocodile clip. So kita boleh clip direct sini lah. Okay, camping ke, ataupun biasanya ada juga yang pakai, yang pernah datang beli ni biasa orang yang camping lah, camping ataupun yang buat kerja lapangan, contohnya nak pakai lampu ke apa semua, ataupun juga pemancing-pemancing laut dalam lah yang memakai mesin mancing besar tu, bangla tu lah. Biasa dia orang beli box senang, dia boleh protect bateri kat dalam, sambil-sambil tu dia boleh pakai slot lain connection lah. Okay, so ini adalah positif dan negatif terminal. Okay, so dia datang box, dia datang dengan strap ni lah. Okay, strap ni. So dia ada handle, dia ada handle ni, tapi biasanya kita pegang dia, kita angkat daripada tepi. Tepi ni dia ada apa? Dia ada dia punya, kalau perasan tengok, dia ada holder dia. Kita biasa angkat kat sini lah, berat kan. Okay, so kita buka tengok apa ada kat dalam. So dalam dia
macam saya cakap mula-mula, kalau anda pakai bateri biasa, bateri standard ataupun bateri kereta biasa, size daripada bateri motor sampai NS70, anda kena pakai bateri terminal ni lah. Maksudnya kena beli asing. Tapi kita ada jual lah, sebab dia ada kepala bateri. Okay. And then dalam dia, ini adalah wiring dia lah. Okay, kita ada 30 amp fuse kat sini. 30 amp fuse untuk ini tadi, untuk Anderson ni, dia punya safety lah. Okay, ada fuse kat sini, so ini semua melibatkan safety. Apa ni, Anderson dan juga fuse untuk terminal. Okay, terminal kat sini, so ini adalah safety lah, safety untuk kita pakai apa, pakai semasa menggunakan box ni lah. So dia, maksudnya dia boleh apa ni dia boleh elakkan daripada rosak wire ni ataupun bateri lah. Okay, ni adalah connection USB dengan apa, dengan cigarette lighter lah semua. Okay, itu adalah sebut sedikit mengenai model Viz. Ini pula adalah Virta. Okay, nama dia, model dia Virta lah. Kalau anda tengok, dia lebih kurang sama macam Viz tadi. Cuma yang Virta ni dia tak ada Anderson connector lah. Okay, the rest sama lah. Dia ada positif negatif untuk yang mana perlu pakai apa, perlu pakai crocodile clip ataupun yang nak pakai connection apa, cable lug. Okay, dia pun ada voltmeter. Macam ni lah, ini bateri yang saya dah letak bateri dalam ni, bateri dah lama. Okay, kita boleh monitor dia punya apa, volt bateri. Dia pun ada 16 amp punya circuit breaker. Okay, so tepi dia pun ada dua cigarette lighter outlet, DC outlet ni. Dia pun ada dua DC outlet. Okay, dan dia pun ada dual USB. Okay, ni kita nak pakai ni, kita kena apa ni, tengok sini lah. Okay, then yang lain samalah, dia ada strap, dia ada clip ni. Sama juga, kalau nak angkat dia kena pakai handle. Okay, dalam dia, okay, ini adalah connection bila anda pakai AGM ataupun lithium. So kita boleh bolt on direct, maksudnya tak payah pakai kepala bateri lah, terus direct negatif dan positif. Okay, lain tak ada apa. Yang lain, dalam dia adalah basic lah. Dalam dia wiring, maksudnya wire dia, kalau tengok adalah basic semata-mata. So dia lebih kurang, Virta ni dia lebih kurang macam Viz, cuma dia tak ada corrector saja, tak ada Anderson corrector. Yang lain semua sama, dimension pun sama dengan apa tadi yang Viz tu. Okey, ni adalah last model kita. Yang paling baru yang kita ada adalah diberi nama Crack. Okey, model dia Crack, so dia bentuk lain terus daripada Viz ataupun Virta tadilah. Kalau tengok, dia ada dua Anderson connector kat sini, kiri dan kanan ni, kiri dan kanan. So dia negatif dia kat sini, positif dia kat sini, terminal sama untuk connection pakai crocodile clip ataupun apa, ataupun pakai cable lug. Okey, ini adalah dia punya reset button. Apa ni, kalau ada circuit breaker, ini adalah switch on off. Ini on off switch lah, macam tadi jugalah, yang sama macam tadi, cuma dia ni di pattern lain. Ini kita boleh, ini adalah switch untuk on off monitor dia. Okey, dia punya bentuk memang lain lah. Kalau tengok dia punya construction pun, dia punya surface pun lebih gloss daripada yang dua biji tadi. Okey, macam biasa dia pakai strap ni. So jom kita tengok kat dalam. Okey, apa yang saya nak beritahu, yang model Crack ni, okey, kita tengok yang bahagian bawah dulu. Okey, ini dia special sebab dia ada stopper. Okey, stopper ni dia ada slot. Ini stopper kalau anda menggunakan jenis bateri lah.
ada bateri kalau besar ada pun kecil. Kecil ni dia stopless ni, so dia takkan moving lah dalam box ni. Okey, so dia boleh macam saya cakap tadi berbagai jenis saiz lah. Kalau bateri biasa daripada bateri motor sampai NS70, kalau bateri lithium yang paling bagus dalam ni adalah saiz 100 AH. So ini untuk crack dia ada stopper. Okey. So kita tengok yang bahagian dalam atas pula. Okey, atas dia. Kalau kita tengok sama macam Viz dengan Virta, tapi yang ini dia lebih kurang ataupun apa ni sama macam model yang first tu, apa ni model Viz, dia siap ada fuse, DC fuse guna untuk dua biji punya Anderson connector ni lah. Okay, Anderson connector, dan dia pun ada juga sini kita ada cigarette lighter, satu outlet. Okay, so sini dia ada 12 volt USB, ada dual USB, 1 ampere dengan 2.1 ampere. Okay, connection dia lain daripada tu, sama aja. So yang ini lebih lain lah, bentuk dia lain, tapi bateri pun sama, boleh pakai macam apa, macam yang dekat Viz ataupun Virta. Okay, begitulah sedikit mengenai pengenalan kita punya battery box, MSZ battery box yang kita ada, Virta, Crack dan juga Viz. Okay, segala dimension, apa ni cara nak beli, tuan-tuan boleh rujuk Facebook kita MSZ Eco Venture, dan juga kita punya Shopee page pun MSZ Eco Venture untuk harga dan segalanya lah. Kalau tuan-tuan ada sebarang kemusykilan atau ingin mengetahui lebih lanjut pun, anda tuan-tuan boleh hubungi kami lah, boleh check Facebook page kami MSZ Eco Venture. Sekian, terima kasih.